dan Ramil Ranuwito. Bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan yang sama berbahagia. PT Anindya Wiraputra Konsul mengundang ratusan warga Desa Onewila, Kecamatan Ranomieto, Konawe Selatan untuk berbuka puasa bersama pada Senin 17 April 2023. Gelaran buka puasa bersama yang berlangsung di kantor PT Anindya adalah wujud kepedulian dan semangat berbagi pihak perusahaan terhadap masyarakat Onewila, tepat di momen bulan suci Ramadan. Kepala Cabang PT Anindya Wiraputra Susanto Eka Wardoyo mengatakan, selain berharap pahala Ramadan, buka puasa juga merajut silaturahmi bersama seluruh warga. Selain itu, buka puasa bersama dengan masyarakat setempat bisa menerima manfaat dari keberadaan perusahaan di wilayah Kecamatan Ranomieto. Dalam momen buka puasa ini, PT Anindya membagikan 174 paket parsel lebaran kepada masyarakat. Ya, yang pasti kita ingin mempererat silaturahmi antara karyawan dan kita berusaha di sini dengan warga sekitarnya. Kegiatan semacam ini rutin dilakukan setiap tahun. Kalau untuk bersama warga kita mulai sekarang. Kalau untuk lihat yang bagi takjil jalan-jalan 3 tahun. Jadi insya Allah tahun depan kita akan lakukan yang sama. Sementara kepala Desa Onewila, S. Lambai bangga dengan perusahaan Anindya yang berkenan mengundang warganya hadir di acara buka puasa bersama. Ia berharap jalinan silaturahmi perusahaan dan warga sekitar bisa memberi manfaat untuk kesejahteraan. Bagus, ini terutama untuk masyarakat di Desa Onewila. Karena terus terang di sini di Desa Onewila ini semenjak saya jadi kepala desa ada 5 perusahaan yang bergerak di sama dengan yang sama. Tetapi interaksi sosialnya dengan masyarakat hanya Anindya. Mulai dari segi bukan dari segi khusus, dari segi keagamaan, dari segi olahraga, sangat mensupport. Tim Liputan, Kompas TV Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.